Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku semuanya di mana saja berada, mulai dari Sabang sampai Merauke. Insyaallah pada kesempatan ini, pada pagi hari ini kita akan membuat video tentang jahe, bagaimana melipat gandakan jahe. Ini jahe yang saya akan uji coba, yaitu berangkat dari modal Rp7.000 dari pembelian awal, dan saat ini sedang saya kembangkan terus menerus dengan melipat gandakan tanpa batas. Nah, ini kita akan panen ini satu polybag. Dulu kita coba. Ini seharusnya dari kemarin harusnya ditimbun supaya dia keluar, tapi karena tidak kita tambahkan tanahnya, memang sengaja saya buat pendek. Namun tidak sempat saya tambah. Akhirnya keadaannya seperti gini. Jadi sudah ketuaan, kita panen saja karena tidak ada tidak tahu berapa isinya, dan kita akan coba nanti. Kita timbang berapa, dan ini kita akan tanam lagi nanti, kita akan lipat gandakan, tidak kita jual masih, karena kita rencana akan kembangkan terus, jadi belum kita melakukan penjualan. Dulu sudah pernah ada saya jual dari harga 7.000 ini, bukan berarti saya belum pernah jualan, saya sudah banyak juga saya jual, baik dari yang paling banyak itu yang dari bibit, dari biji yang apa, dari penjualan bibit yang ada seperti ini. Nanti kita akan ikuti terus supaya tahu nanti yang pernah saya jual. Ini satu rimpang, jadi berapa rimpang ini nanti kita bisa hitung. Ini satu rimpang menjadi berapa rimpun, jadi artinya kelipatannya cukup besar. Satu ini, bahkan ini sudah bisa jadi satu untuk bibit. Nah, ini bibit awalnya. Segini bibit awalnya yang memiliki anak sampai segini. Oke. Jadi ini nanti sudah mendapat berapa? Ini tapi kita timbang dulu. Timbang agak kotor sedikit ini dengan akarnya karena mempercepat waktu. Ini dapat hampir setengah kilo, 4 on. Nah, ini memang kurang subur karena lambat dan tidak ditambahkan tanah. Kita taruh sini, artinya dari satu rimpang ini dia menghasilkan sebanyak gini, artinya di atas hampir 10 kali lipat. Artinya menanam jahe itu bisa sampai 10 kali lipat, bahkan lebih. Oke, ini baru satu pohon, saya cabut lagi yang lain satu. Cukup banyak ini kelihatannya, ini sampai membentuk apa ini, polybagnya kita usahakan pakai kembali. Ini yang menonjol ke sini bisa kita patahkan supaya polybagnya bisa kita pakai ulang. Nah, kelihatannya agak susah, terlalu penuh, jadi kita buka saja. Namun ini harusnya terisi sampai ke atas, tapi karena kita tidak tambahkan tanah, jadinya 7 on, masih kotor, ada sedikit tanahnya. Jadi lumayan, satu rimpang dapat menghasilkan lebih 10 kali lipat. Ya, artinya menanam jahe itu modalnya kecil. Modal satu bisa menghasilkan 10 kali dalam paling lama 7 bulan atau 8 bulan. Namun ini tidak, tadi kita tidak tambahkan naik ke atas. Jadi hanya saya lihatkan sekilas saja dari video ini. Daripada nunya, bagaimana melipat gandakan. Ini dua polybag saya buka, jadi lebih 1 kilo dari dua polybag. Nah, kemudian polybagnya bisa kita pakai kembali. Yang satu tadi saya robek karena susah keluar. Kemudian ini satu cukup sampai sini aja dulu untuk kita bongkar lagi. Ada beberapa pohon nanti kita akan bongkar. Nah, yang ingin saya jelaskan di sini bagaimana kita cara melipat gandakan. Bagaimana melipat gandakan jahenya. Ini contohnya seperti ini. Ini sudah ada saya buat bibit. Ini. Nih.
Ini yang sudah saya buat dan sering saya jual ke pasar harga Rp5.000 sampai Rp10.000 satu polybag. Polybag sekecil ini biasanya rata-rata saya jual Rp5.000. Ini Rp5.000, tapi kalau polybagnya besar kemudian agak rimbun bisa sampai Rp10.000. Itu bibit. Kemudian kita akan kembangkan lagi dan kita akan masukkan ke polybag. Kita gunakan lagi polybag yang tadi. Ini ada polybag tadi ini. Ini nanti perlu kita kasih anu ini, pupuk ini, apa namanya, anti jamur, karena ini kelihatannya ada jamur. Jadi tanahnya bisa kita pakai ulang. Paling kita tambahkan dengan yang media baru seperti ini. Nah, jadi kita campur dengan media baru. Ini di bawah sudah banyak tapi agak susah ngambil ke bawah. Kemudian ini kita pakai lagi. Kita isi lagi, jadi berkali-kali satu polybag itu bisa kita pakai berulang-ulang. Bisa menghasilkan tadi ini. Ini sebetulnya biasanya mencapai 1 kilo lebih. Tapi ini tidak ada penambahan tanah pada saat sudah harusnya ditambah tanah di atasnya. Seperti kelupaan. Terlalu banyak yang diurus. Jadi kalau ini saja yang kita konsisten, dari jahe saja ini bisa kita lipat gandakan terus menerus tanpa batas, insya Allah juga bisa. Sama dengan kita membangun aset. Jadi investasi dengan modal kecil hanya 7.000 dan terus menerus kita investasikan, insya Allah akan menghasilkan penghasilan tanpa batas. Oke, kita ambil ini. Jadi ini kita ganti tadi, sudah ada. Ini kita jadikan lagi satu tanaman yang di polybag agak besar. Dengan rencana akan menghasilkan 1 kilo. Ini agak tinggi tadi naroknya ini, padahal harus agak di bawah supaya. Nah, ini paling satu kali saja nambah tanah nanti ini, tidak berkali-kali karena terlalu tinggi naroknya tadi. Nah, ini dapat satu polybag lagi. Allahu Akbar, ini agak jabuk, terlalu lama. Jadi kita gabung di sini. Nah, kemudian kita lihat yang sudah kita kembangkan terus menerus ini. Ini tinggal kita tambah tanahnya yang, ayo, ini kayak ini sudah mulai tuh muncul lagi. Jadi kita tambahkan lagi medianya, media gembur. Jadi dia akan muncul lagi nanti. Begitu muncul lagi kita tambahkan lagi. Jadi isinya naik ke atas. Ini kita cari lagi yang lain. Ini lagi mulai juga naik. Ayo, ini kayak gini, kita tambahkan lagi medianya supaya dia semakin naik ke atas. Ini kalau rimbun seperti ini jelas 1 kilo nanti. Insya Allah bisa mencapai 1 kilo. Ini sudah mulai muncul, kita tambahkan lagi media. Ini modalnya dari Rp7.000 dan sekarang sudah berkembang terus menerus. Dan kita akan lipat gandakan. Ini cukup banyak, nanti itu sudah berapa rimpang lagi di situ, hanya 2 polybag. Dari 2 polybag itu bisa menghasilkan puluhan polybag, bisa sampai 30 polybag. Dan masih banyak lagi yang kita mau bongkar seperti ini. Ini nanti akan kita bongkar. Nah, kemudian ini ada lagi, bisa dilihat sini. Ini cukup banyak ini. Ini polybag besar, ini sudah tuh penuh.
Ini kita nanti akan cabut semua ini untuk kita jadikan bibit. Nah, ini seperti ini tidak sempat ditambah tanahnya. Ini sudah muncul begini. Itu harusnya ditambah, tapi ini keburu ini polybag, sempat beli polybag yang kurang bagus. Ini semuanya akan kita tambah lagi. Ini enggak, kita tidak tambah tanah lagi karena kurang bagus, kita harus cabut saja. Kita jadikan bibit. Jadi beberapa polybag saja ini bisa menghasilkan ratusan polybag lagi untuk polybag baru. Oke saudaraku, sekilas untuk video saya di pagi hari ini tentang tanaman jahe, bagaimana kita bisa melipat gandakan dari waktu ke waktu, dari sedikit bisa menjadi banyak. Insya Allah ini kita programkan nanti akan menjadi ribuan polybag. Jadi kalau sudah satu ribuan polybag, nantinya satu kali panen bisa beli mobil, oke? Itu motivasi dari saya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dengan konsisten. Dan saya harap video saya kali ini dapat menginspirasi untuk saudara semua, dapat memotivasi dan lebih bermanfaat untuk saya dan Anda semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.